Timnas Indonesia versus Curacao, dua laga di FIFA Matchday. Halo Sobat Garuda, sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe dulu ya, agar selalu mendapat info terbaru dari Haizu TV. Timnas Indonesia dipastikan akan melawan Curacao pada laga FIFA Matchday tanggal 24 dan 27 September 2022. Hal tersebut disampaikan oleh Sekjen PSSI Yunus Nusi pada Jumat 19 Agustus 2022. Berdasarkan jadwal Timnas Indonesia versus Curacao, masing-masing laga akan digelar di Stadion Bandung Lautan Api dan Jakarta International Stadium. Alhamdulillah, kami sudah deal dengan Curacao. Mereka tim yang kuat, serta akan main dua kali di Indonesia, yakni tanggal 24 September di Stadion Bandung Lautan Api dan tanggal 27 di Jakarta International Stadium, kata Yunus Nusi. Curacao merupakan negara dari Kepulauan Karibia yang menduduki peringkat 84 dan ranking FIFA dan tergabung di zona CONCACAF. Sementara, Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat 155 dunia. Hasil positif kalah melawan Curacao bisa membuat ranking FIFA skuad Garuda menanjak tinggi. Semoga dua kali melawan Curacao kami meraih kemenangan untuk mendongkrak peringkat FIFA Indonesia dan sebagai salah satu persiapan mengikuti Piala AFF akhir tahun ini. Tutup Yunus Nusi. Sebelumnya PSSI juga menjalin komunikasi dengan India untuk laga FIFA Matchday selain melawan Curacao. Namun wacana pertandingan kontra India dipastikan tidak terwujud, pasalnya India tengah mendapat sanksi dari FIFA. Opsi melawan India batal karena mereka mendapat sanksi dari FIFA. Untungnya PSSI belum deal dengan India, jadi tidak mengganggu persiapan untuk melawan di laga FIFA Matchday. Pada laga FIFA Matchday terakhir bulan Juni lalu, Indonesia melawan Bangladesh di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Laga tersebut berakhir imbang 0-0. Lima pemain anyar yang mungkin dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U19. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U19 akan segera melakukan pemusatan latihan sebagai persiapan untuk kualifikasi Piala Asia U20 2023. Beberapa pemain anyar mungkin dipanggil Shin Tae-yong dalam TC Timnas Indonesia U19 kali ini. Berikut pemain anyar yang mungkin dipanggil Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia U19. Di posisi kelima ada Robby Darwish dari Persib Bandung. Daftar ini akan dimulai dengan gelandang bertahan Persib Bandung, Robby Darwish. Dia secara mengejutkan mendapat tempat di tim utama Liga 1 2022-2023. Robby juga tiga kali tampil untuk Persib. Sejauh ini, pemain berumur 18 tahun itu sudah membuat satu assist. Baru berumur 19 tahun, Robby adalah salah satu pemain muda yang bisa dijajal Timnas Indonesia U19. Yang keempat, Franky Misa dari Persija Jakarta. Posisi keempat ditempati oleh bek kiri Franky Misa.
Meski baru berumur 18 tahun, Franky mampu mengamankan satu tempat di tim utama Persija Jakarta, asuhan Thomas Doll. Dia bahkan sudah mencetakkan satu gol pada musim ini. Menilik penampilan Franky, dia layak dipanggil timnas Indonesia U19. Yang ketiga, Ginanjar Wahyu Ramadhani dari Persija Jakarta. Selanjutnya ada nama pemain berumur 18 tahun milik Persija Jakarta, Ginanjar Wahyu Ramadhani. Dia belum menjadi pilihan utama di Persija Jakarta, tetapi kerap bermain dari bangku cadangan. Dia tercatat sudah 3 kali tampil untuk Persija Jakarta di Liga 1 2022-2023. Meski bermain pengganti, dia tampil cukup apik saat diberi kepercayaan oleh pelatih Thomas Doll. Yang kedua, Arkan Kaka dari Persis Solo. Posisi kedua ditempati oleh Arkan Kaka Putra yang mencuri perhatian sejak pertandingan pertama timnas Indonesia U16 di Piala AFF U16 2022. Sebagai penyerang, Kaka pun tampil sesuai ekspektasi. Perlu diketahui Kaka mengkoleksi 2 gol di turnamen kelompok umur ini. Kaka memang masih 14 tahun, tetapi tenaganya mungkin dibutuhkan timnas Indonesia U19. Yang pertama ada Muhammad Iqbal Guijangye. Kapten timnas Indonesia U16 Muhammad Iqbal layak masuk daftar ini. Selain jiwa kepemimpinannya, Iqbal juga seorang bek yang tangguh dan tenang. Kemampuan Iqbal pun terlihat jelas saat timnas U16 menjuarai Piala AFF U16 2022. Bahkan dia terpilih sebagai pemain terbaik di turnamen kelompok umur ini. Iqbal masih berumur 15 tahun, tetapi kemampuannya layak dicoba Sintayong di timnas Indonesia U19.